Seorang remaja inisial Ika, warga asal Jempong Baru, Kota Mataram, dibekuk tim Puma Polresta Mataram karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan di sebuah kantor PT Biro Perjalanan Wisata Umroh dan Haji Plus, wilayah Kota Mataram. Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP KD Adi Budi Astawa menyampaikan Ika ditangkap setelah ada laporan dari korban berangkasnya dibobol pelaku bersama 6 orang kawanan lainnya. Saat ditelusuri bahwa pelaku sudah 16 kali melakukan tindak pidana pencurian. Kasat Reskrim menyebut bahwa remaja 15 tahun ini memiliki spesialisasi membobol perangkas. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa perangkas, 1 unit TV, komputer, HP, alat hisap, dan barang bukti lainnya. Pelaku yang kita amankan inisial D, yang mana diungkap terkait dugaan pencurian dengan pemberatan spesialis perangkas di salah satu kantor travel di Pagutan, di mana D melakukan bekerja bersama 6 orang yang salah satu masih sudah diamankan terlebih dahulu di Ampenan dan 4 masih dalam daftar pencarian orang. Dari hasil pengembangan didapat sebuah keterangan dan fakta bahwa yang bersangkutan sudah 16 kali total melakukan kejahatan, baik itu curat, baik itu curas, dan juga curanmor. Satu SMP udah pakai sabuk? Udah berapa tahun berarti? 6 tahun. Kalau kamu gak nyabuk, apa? Apa? Apa yang kamu rasakan? Harus beli sabuk? Harus beli sabuk ya? Iya, HP-nya. Berarti uang hasil kamu nyuri buat beli sabuk? Semuanya? Apa yang kamu rasakan kalau nyabuk? Enak? Terus kalau gak nyabuk? Tidur. Saat diwawancarai oleh tim Get TV, pelaku Ika mengaku melakukan pencurian untuk membeli sabu. Atas perbuatannya, Ika terancam dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Get TV. Thank you.